Halo, selamat pagi sahabat ya. Nah, ini kita lihat ada pedagang keliling yang biasanya mingguan, bulanan, sekarang baru datang lagi. Bi, bisa bahasa Indonesia, Bi? Bisa bahasa Indonesia, Teh? Bisa. Di mana aslinya? Rengganis. Rengganis itu di mana, Bi? Rengganis di Bolang, Pak. Daerah Bolang. Dagang keliling udah berapa tahun, Bi? Tujuh tahun. Naon wae nu di jualan? Jadi yang dijual katanya kalau ada petai, jengkol, terus yang sekarang dibawa apa aja, Bi? Kulang kaling, gula, mati lah. Kulang kaling, terus ini gula apa, Bi? Gula aren. Terus apa lagi? Ini yang ini apa, Bi? Cilok. Jualan cilok juga nih, sahabat. Terus jualan apa lagi nih yang dibawa nih? Ke sini jalan kaki atau apa, Bi? Naik mobil. Ongkosnya berapa dari sana ke sini, Bi? Pulang balik 40.000. Terus barang ini, dagangan ini dari mana aja, Bi? Beli atau bikin sendiri? Dapat beli katanya, sahabat. Jadi belinya dari mana, Bi? Di kampung. Terus satuannya berapa, Bi? Ya, yang ini 8.000. Terus kalau gula ini 13.000 satunya. Oh, ini dari mana, Bi? Dari kampung. Beli atau apa, Bi? Nah, ini gula aren. Gula aren atau gula aren asli. Di sana ada yang jualan ya, Bi ya? Dan jualan. Terus apa? Gula ada yang bikin. Kecilok siapa yang bikin, Bi? Yang bikin ini mainin kau semua. 40.000 kalau dijual habis semua dapat berapa kalau habis semua, Bi? Hah? Sehari dapat berapa kalau jualan habis? Dapat 100.000. Iya, 100.000. Cepet itu 100.000, sahabat. Jadi 60. Terus buat beli modal lagi gimana? Kalau 60.000 itu dari mana nanti? Dibeli lagi? Beli bahannya berapa? Kan gini, Pak. Datang jualan bayar. Datang jualan bayar. Datang jualan bayar. Bisa ngambil. Terus? Banyak bisa ngambil. Datang baru bayar. Oh, jadi misalkan ambil 10, lakunya 5, dikembaliin 5. Oh, no. Nggak boleh dikembaliin, terus harus habis. Kalau nggak habis nanti gantinya siapa? Ibu yang ganti. Ibu yang ganti. Ibu namanya siapa? Burohati. Burohati udah berkeluarga, suaminya ada kerja. Terus anaknya berapa? Nah, udah berkeluarga semua. Nggak ada yang masih sekolah? Nggak ada. Terus ibu kalau berangkat jam berapa dari rumah dagang? Jam 7. Terus pulangnya ke jam berapa? Jam 1. Kalau jam 1 berarti nyampe ke rumah jam berapa? Jam 2, sejam. Nah, dari makan dari mana? Kalau uang misalkan nggak laku? Nah, sekarang kalau suka dapat untung berapa, Bi? Paling 50 kalau tanah sisa. Sisanya 50. Modalnya jadi Ibu Bima cuma tugasnya ngejualin. Dipotong ongkos 40.000. Semua. Colors and promise. Orang
ngambil. Siap, Bibi mah tugasnya ngejualin doang. Terus, nah kalau seandainya nanti misalkan kan ngambil 10, contoh kolang kali ini, yang lakunya misalkan 5, yang 5 lagi dibawa pulang, dikembaliin. Dipinjemin, diutangin ke orang. Emot. Ya, jadi sahabat, kalau misalkan barang dagangannya tidak laku, ya dia di tetangga atau orang yang memberikan utang, utangkan nanti dipinjem dulu tempat orang untuk jual atau dipinjem. Kemudian, dia datang lagi untuk ambil uangnya. Seperti itu dia. Nah, kalau cilok hitungannya gimana? Modalnya 50.000. Itu udah dibayar. Udah dibayar sama Bibi. Terus kalau bubur kacang ini dari siapa Bibi? 25.000. Gimana? 3.000 ngambilnya, 3.000. Terus jualnya 5.000. Kalau pagi berangkat kan makan di rumah. Kalau nanti siang itu gak makan, makan di mana? Makan di rumah. Paling uduk rumah ono. Uduk 5.000. Jadi sahabat, kalau satu kali perjalanan jualan ini harus ada uang yang dia sediakan 40.000 untuk ongkos pulang, 5.000 untuk nasi, sarapan atau makan. Jadi 45.000 yang harus disiapkan. Minum kumaha, gimana minum? Bawa. Ya. Nah, jaga kesehatan ya, Bi ya. Nah, ini satunya berapa tadi? 8.000 kolang kali. Coba Bi nyari yang agak bagus, Bi. 6.000 satu. Nah, ya semuanya bagus katanya sahabat. Nah, gulanya berapa ini tadi? 13.000. Gulanya 13.000. Ya udah satu. Ya udah saya ambil dua-duanya lah ini. Ya. Oke sahabat, ini kisah perjalanan hidup seorang Ibu Rohati dari Rengganis. Itu dia. Oke, Oke, sampai di sini dulu sahabat ya. Selamat menikmati.